Mohon maaf Pak Gibran, Bung Gibran, wilayah ini wilayah pulau, secara otomatis butuh kapasitas besar untuk membangun wilayah ini. Karena kalau pendekatan pembangunan dengan daratan dan kepulauan tentu beda Pak, sangat beda. Mohon kiranya kalau misalnya insya Allah Bapak terpilih, ada sedikit keberpihakan anggaran kepada provinsi kami. Itu kiranya yang bisa dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi. Akses baru, konektivitas, karena ini Maluku ini apa kepulauan, lalu kita ingin juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru, jadi bukan hanya di Jawa saja. Jadi kita ingin nanti ada pemerataan pembangunan. Karena itu saya kira wajib. Dan tadi juga sudah ngobrol sebelum acara dimulai, masalah pariwisata, masalah perikanan. Ya kebetulan beberapa minggu yang lalu kami juga bertemu dengan tokoh-tokoh nelayan. Mungkin di sini ada yang protes Pak, masalah aturan penangkapan ikan terukur. Itu kan aturannya sedang direview dan ditunda. Lalu kemarin kami juga ada beberapa masukan-masukan terkait cold storage, ruang-ruang pendingin, karena apa hasil perikanan di sini luar biasa. Please, itu Aw Karim. Please, itu Aw Karim guys, bisa bohong. Itu Ti yang ada penjara, oh my god, itu Aw Karim. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Judulnya Kadang Rumah Tak Memberi Pulang. Berarti setelah ini kita akan bikin festival literasi pertama di Kota Ambon. Semoga ini juga jadi sebuah jalan. Ada Patrick di sini bisa sama-sama melihat bahwa literasi saya pikir salah satu hal yang cukup penting untuk kami anak-anak muda di Kota Ambon. Dan kalaupun kami membuatnya, ini adalah yang pertama. Orang-orang harus punya literasi yang kuat untuk punya mental yang kuat. Saya pikir itu penting. Dan ada satu puisi judulnya, setiap kali kau dan aku bercinta, setiap kali kau dan aku bercinta, kau meninggalkan lubang hitam di hatiku. Yang kau meninggalkan lubang hitam di hatiku. Yang mengapa bagi sumur menunggu
harus seseorang memasukkan tali. Setiap kali kau dan aku bercinta, lubang-lubang itu bertambah banyak. Seumpama rumah ditembus di peluru sesudah perang. Darah mengalir dan rintik pepohonan. Setiap kali kau dan aku bercinta, lubang-lubang itu keseluruh tubuhku bagai gorong-gorong. Kesana air menuju. Air dari telinga, air dari lengan, air dari payudara, air dari mata. Setiap kali kau dan aku bercinta, tubuhku adalah lubang hitam. Kau masukkan sekop dan menggali. Makan siang dan susu gratis untuk gila antusias warga Ambon kedatangan Gibran, gila banget. Jadi rencananya sebenarnya cuma 100 orang, tapi yang datang ada 5.000 orang dari beberapa desa ini. Keren-keren. Gimana? Ramai sekali ini loh. Katanya di satu desa ini 12.000 ibu. Iya. 12.000 orang. Jadi kegiatannya hari ini pada mau main bola sama ada konser Dewa ya, dari Mas Elo. Udah biasa gue. Walaupun kali ini tasnya lagi pakai gigi. Halo. Kayak gelas. Karipan lokal Bapak nih. Ini telepnya. Ini Pak. Bawa aja dulu ke dalam. Kita penjaga pintu. Oke. Ya. Lega banget. Habis pipis. Ramai sekali. Kegiatan hari ini pada lagi mau main bola. Ya kita nonton main bola. Siapa yang main bola, Ibu? Hah? Yang main bola siapa nanti? Anak-anak sini? Anak-anak Tulehu. Oh. Mereka kayaknya Samsung Soccer Tulehu ya. Weh, main Mas Gip. Jadi, Raffi hari ini bertanding. Main bola di Maluku. Belum bertanding udah basah. Sungau kuatkan rasa lembut. Ibu dan Raffi Ahmad tidak terlepaskan. Akhirnya nih kita selesai hari ini di Ambon. Aman Mas, aman, aman, semangat. Kita ke Bali. Pakai HP? Iya, pakai HP aja. Ya, sehat-sehat. Pakai HP katanya. Iya, pakai HP aja. Salam buat Cipung ya. Iya, nanti salaminnya.
Iya, oh boleh. Terima kasih ya. Ya, halo semua. Teman-teman wartawan nih. Sehat-sehat ya. Semangat semuanya nih, aduh. Coba IG-nya apa aja masing-masing. Iya, terima kasih ya, sehat-sehat ya. Semoga ada sehat-sehat ya. Iya. Udah masih lu. Ini orang lagi tidur. Ini pada merencanakan ulang tahun. Kita mau ngasih surprise buat Mbak Sel. Lagi tidur ini orangnya. Lagi tidur. Jangan digangguin. Kemarin gak bisa lihat lokasinya. Ini nih mastermindnya nih, mastermind. Lagi berpikir bagaimana ya. Kenapa? Pada bingung tuh elok. Ini detik-detik ulang tahun Mbak Selfie. Lagi tidur. Lu yang berani gua aja ya. Karena nggak boleh pakai lilin ya. Ambil kuenya, ambil kuenya. Ini CNN ngapain sih ya? Tadi eksklusif ya tadi ya. Ejicip. Make wish. Make wish dulu Mbak Selfie. Yang terima kasih Mas Gibran dong. Mbak, selamat ulang tahun ya. Panjang umurnya, saya selalu berrezekinya. Ulang tahun. Oke, Pak Amin. Sukses, Pak Amin. Oke. Parpat, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Selfie Ananda. Semoga sehat selalu. Apa yang diharapkan untuk kedepannya semoga tercapai semuanya. Amin. Terima kasih. Selamat ulang tahun sekali lagi dari Super Crew. Iya. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kuenya pakai kue. Ambil kuenya. Ini CNN ngapain di sini ya? Tadi ya tadi. Aduh cip. Make a wish, Mbak Selfie. Katanya aduh lagi tidur. Ini kita udah 10 menit Mbak di sini dari tadi. Selamat ulang tahun Mbak. Selamat ulang tahun. Ini pertama enggak buat Mbak Selfie diucapin selamat ulang tahun di atas ketinggian berapa puluh ribu kaki ini. Ini kita udah 10 menit Mbak di sini dari tadi dari tadi yang berani bangunin. Selamat ulang tahun Mbak.
Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Kita pengen dengar nih harapan dari Mbak Selfie. Iya, masih aja kerja. Masih aja. Dia eksklusif. Amin. Enggak mau rugi, Mas. Masuk eksklusif. Amin. Ya, kita doain lah. Terbaik. Nah, dari sang suami belum lengkap nih, harus kasih ucapan juga nih sang suami. Bukan masih berat, Yon Sewu. Gak live mas dari Gana. Happy birthday, Mas Selfie. Ini pertama gak buat Mas Selfie diucapin selamat ulang tahun di... Selamat ulang tahun. Yang umur. Dari Mas Selfie mau ngucapin apa buat Mas Selfie? Banyak umur. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, sukses. Mau Karin ucapin apa buat Mas Selfie? Semoga yang penting adalah kesehatan dan kebahagiaan. Semua bisa dicapai kalau sehat dan bahagia. Raffi ini belum ditanya nih, Raffi. Raffi. Udah dong.